Lewis, selamat sore, selamat datang di channel Novi Petani Happy. Salam nganggur tapi sukses. Wong nganggur kok sukses upamane ngono lho, guys. Atau salam sukses tapi nganggur. Dan hari ini kita lihat kepulahan Mbak Novi di samping rumahnya. Jadi di samping rumahnya itu ditanami bawang daun ini yang kemarin itu loh, teman-teman. Dan ini udah nampak hijau sekali. Udah ini kuningnya udah mau hilang. Kalau kemarin kan ini kuning-kuning yang dipotong itu loh, teman-teman. Sekarang udah lancip-lancip seperti ini, teman-teman. Tuh, udah lancip-lancip, udah mau hijau. Nih, yang lancip. Yang ini kan udah mau hijau. Begitu, teman-teman. Dan ini baru disiram. Halo, Mbak Novi. Halo. Oke, Mbak. Ini Mbak Novi lagi kerja sambil kita tanya-tanya aja. Ini nyiramnya setiap berapa kali sehari, Mbak? Dua hari, Mas. Dua hari. Jadi setiap dua hari harus disiram ya, Mbak? Iya, soalnya orang yang udah nih, Mas, beberapa hari ini. Oh, udah nggak ada hujan, teman-teman, di sini, teman-teman. Ini mendung, tapi ya nggak hujan. Yang sebelah sana, padang. Padang jinglang ke kala mendung, tapi juga nggak hujan. Begitu, teman-teman. Dan ini baru disiram-siram. Biar tumbuh dengan subur, ngono loh, guys. Kita sambil mendelok-mendelok aja. Ngono, guys. Ini kira-kira udah umur berapa ya? Kira, Mbak? Umurnya satu minggu. Satu minggu. Satu minggu lebih kayaknya ini. Nanti kalau udah umur 30 hari udah bisa dipanen. Dipanen daunnya saja. Udah bisa dijual satu ikat harganya 2.000. 2.000 iso nggo parkir. Neng mall. Oh, neng mall 3.000. Untuk apa, Sambil kita menunggu Mbak Novi nyiram-nyiram, ya ini juga mau aku sepilin di depan rumahnya. Karena ini di samping rumahnya Mbak Novi. Itu juga ladangnya Mbak Novi ini, teman-teman, yang sebelah sana. Yang ada tanaman brokoli dan bawang merah. Dan ini suasana sore di desanya Mbak Novi Petani Happy. Agak mendung dikit-dikit, tipis-tipis, enggak ngaruh. Mungkin seger suasana ini, sahdu. Tuh, itu udah hutan. Yang sana. Jalannya ini naik. Terus ini karena udah desa paling atas. Di desanya Mbak Novi itu desa paling atas. Jadi atasnya sana udah enggak ada desa lagi. Atasnya adalah hutan. Oke, teman-teman, kita lihat ini tanaman yang belum disiram. Ini tanahnya sangat kering sekali. Ngono, teman-teman. Dan kita menusil Mbak Novi lagi nih. Ini kok harus diplastiki, biar apa ini, Mbak? Biar cepat hijau, terus pupuknya itu nggak hilang-hilang, Mas. Apanya? Pupuknya biar nggak hilang-hilang. Pupuknya nggak hilang-hilang gimana, Mbak? Ya ben aman. Ya intine oh, tanahnya enggak larut terus. Iya, air kalau disiram gitu. Terus rumputnya juga tumbuhnya itu enggak seperti kalau enggak diplastiki, enggak banyak. Suasana di kampung happy. Sungguh asik sekali. Nah, teman-teman, jadi petani itu asik. Jadi kita kerja itu ya santai, sambil joget, ya iso, sambil joget, Mbak. Kita sambil tiduran juga bisa sebenarnya ini. Nyiram tanaman sambil tiduran. Nyantai pokoknya. Santai. Mau prakteknya, Mbak, nyiram tanaman sambil tiduran. Oke. Kan bisa ini. Siapa bilang nggak bisa? Nyiram tanaman sambil tiduran gitu. Seiyo liatan se. Nyiram tanaman. Aku baca. Sambil tiduran. Tapi nggak lihat apa apa ini. Contohnya kayak gini, teman-teman, lihat ke sini, Mbak. Mbak. Agak gini. Nah. Gini. Nah, kita foto dulu, teman-teman. Nyiram tanaman sambil tiduran ini namanya, teman-teman.
Bentar ya Mbak, no, nyiram tanaman sambil tiduran ala Novi petani happy. Oh, ini asiknya jadi petani. Wes Mbak, wah kok malah masuk angin. Asiknya jadi petani kayak gini. Basah-basahan. Basah-basahan, seger-segeran, panas-panasan. Kotor-kotoran. Kotor-kotoran. Lah, sangat menarik sekali. Jadi anak-anak muda itu tuh gak apa lagi. Ayo kita kembangkan pertanian. Napa yu? Wow, teman-teman sebentar ya, ini baru ada tamu. Munjung kayak. Napa kayak. Sek, bentar. Rane sini ngomah. Ora, Neng. Itu Mbak, dilayani dulu Mbak. Sek, kayak tamu spesial. Ada tamu dari Jepang. Eh? Ya, kok gue ngintik, Wik? Gini teman-teman, kita pencet karena kita belum bikin itu sarangan. Biasanya ini dikasih apa itu saringan gitu biar ambiar, tapi ini belum bikin. Iya, kono-kono sih. Soalnya nyiramnya baru dua kali ini teman-teman. Iya, kono-kono wae engko tak terne. Nanti kita bikinkan sarangan dulu biar enggak capek kalau nyiram kayak gini. Oke, teman-teman. Ini Mbak. Lanjut. Itu sarangannya bisa enggak tuh? Apa? Ambil. Sarangan itu loh. Saringan. Oh, ini sarangan ini. Iya. Ini sarangan. Ya dicoba. Ini sarangan. Iya. Inilah serunya petani, teman-teman. Kita bisa mandi bareng di ladang. Oh, dicoba dulu. Oh, dicoba sih ya. Amot ora. Ih, iki loh. Pedot. Pedot endi? Pedot kono. Walah. Oh, malah putus, teman-teman. Bentar. Wis bentar nak pedot iki dibenake sih. Itu enggak bisa nanti, Mbak. Kurang metunya, kurang oke airnya. Oh, ngono. Kita coba yang seperti ini nanti coba. Wes. 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 Nah. Benek ke dulu Mbak. Bentar tak benek nih. Mbak Novi nunggu di sini ya. Oke. Oke, oke. Bentar teman-teman, aku mau benekkan sarangannya malah pedot, teman-teman. Apanya? Banyunya malah pedot. Di sini kita pakai sanyo karena tampungan airnya itu di bawah sana. Kalau enggak di sanyo ya, aduh. Kalau enggak di sanyo enggak bisa. Di bawah sini, ini tampungan air di bawah. Ini pedot, guys, pedot. Ya, oke teman-teman, ini udah jadi dan tadi itu pedot karena sarangannya kurang gede. Gede. Nanti kita bikin aja. Itu malah. Nganu. Oh, ini menekuk. Nanti pedot lagi kalau nekuk kayak gini. Ish. Ya. Langsung beres. Dan ini udah hampir selesai. Ini udah sore juga. Cuaca udah dingin ini. Hawa nih. Ya wis Mbak, segitu dulu. Dirampung kisi Mbak. Tetap semangat. Semangat. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Iya, sama-sama. Tunggu videonya Mbak Novi yang selanjutnya. Video aktivitas sehari-harinya Mbak Novi. Begitu teman-teman.